Nah, ini followersnya udah masuk semua. Nggak sampai 1 jam, cuma dalam beberapa menit followersnya udah masuk semua. Kalian mau tahu caranya? Simak video ini sampai habis. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara mudah dan aman menambahkan followers Instagram. Oke, pertama-tama aku ke IG dulu mau nunjukin followers aku sebelumnya. Nah, ini followers aku ada 51. Oke, langsung aja kita ke Google. Kalian ketik aja kayak gini atau kalian bisa klik linknya di deskripsi aku. Oke, kita search. Nah, tampilannya seperti ini. Ini udah banyak banget yang udah pakai website ini. Nah, ini ada 2 pilihan, ada masuk dan daftar. Kalian klik aja yang daftar. Terus tampilannya seperti ini. Kalian isi aja email kalian. Setelah itu isi nama lengkap dan nama pengguna. Nah, nama pengguna ini nama pengguna akun kalian yang ini, bukan akun Instagram kalian. Terus isi kata sandi. Nah, untuk kata sandi ini juga bukan kata sandi IG atau email kalian. Jadi ini tuh aman. Kalau udah, kalian klik yang kotak kecil ini. Terus klik daftar. Nah, setelah itu kalian isi lagi nama pengguna sama kata sandi yang kalian isi di awal tadi. Kalau udah, klik aja kotak kecil yang tetap masuk selama 30 hari. Setelah itu klik masuk. Klik aja OK. Ini kalian baca-baca aja. Kalau udah selesai, kalian klik yang saya sudah membaca. Setelah itu, kalian baca-baca aja yang ini. Terus scroll lagi ke bawah. Nah, di sini saldo aku masih 0. Jadi buat memesan itu kita harus mempunyai saldo. Jadi kita harus isi dulu saldonya. Klik yang garis 3 ini. Pilih yang deposit. Setelah itu pilih yang deposit atau isi saldo. Nah, ini ada 2 pilihan, ada manual deposit dan otomatis deposit. Kalian pilih yang otomatis deposit. Terus isi yang metode deposit, kalian klik pilih. Ini ada 2 pilihan, ada dengan pulsa dan bank BCA. Di sini aku pilih yang bank BCA, bonus 5%. Di sini aku coba isi 30.000. Saldo yang didapat itu 31.500. Terus kalian scroll aja ke bawah, ini ada informasi, kalian baca aja. Kalau udah, klik submit. Selanjutnya kalian baca aja yang catatan metode deposit. Kalian harus transfer ke nomor rekening bank yang tertera di sini dengan jumlah yang tertera di sini. Kalau aku yaitu 30.529. Kalau udah kalian transfer, kalian tunggu aja saldonya masuk.
Oke, kita cek saldonya ada masuk atau belum. Nah, jadi saldonya udah masuk, ada 32.055. Jadi kita sudah bisa memesan, klik aja yang garis 3 ini. Pilih pesanan. Pilih yang pesan baru. Nah, kalian scroll ke bawah, ini ada informasi, kalian baca-baca aja. Terus kita isi yang kategori, klik pilih. Ini ada banyak banget pilihannya. Ada untuk TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Di sini aku pilih Instagram, followers, garansi. Terus yang layanan, kita klik pilih juga. Ini juga banyak banget pilihannya. Aku pilih yang Instagram followers 100k 99. Ini ada deskripsi layanan, kalian baca aja. Nah, karena aku pilih yang garansi, jika followersnya berkurang dan masih dalam masa garansi, aku bisa isi ulang dengan cara kirim tiket dan disertai dengan ID pesanan. Terus kita scroll lagi ke bawah. Ini minimal pesannya 10 dan maksimal pesannya itu 500.000. Harga per seribunya itu 27.128. Nah, untuk target ini kita isi nama IG. Terus jumlahnya aku pilih yang 1.000 dan totalnya itu 27.128. Kalau udah kita isi semua, klik submit. Terus klik OK. Jadi pesanan kita berhasil dibuat dan kita tunggu aja followersnya masuk. Oke guys, sekarang kita cek followersnya udah masuk atau belum. Nah, ini followersnya udah masuk, tuh udah ada 100. Kita lihat. Tuh, banyak banget. Ini nggak nyampe 1 jam, cuma dalam beberapa menit, dan followersnya itu udah masuk semua. Oke, kita cek followers aku udah berapa. Nah, followers aku yang awalnya 51 sekarang udah bertambah jadi 1049. Nah, tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau nambahin followers dan jadi selebgram, kalian daftar aja di website ini. Kalian bisa klik linknya di deskripsi aku. Oke, thanks for watching. See you in the next video.